Ya, secara strategisnya ialah sasaran yang harus diutamakan adalah sasaran pengundi muda dan pengundi baru. Sebab yang mendaftar ini adalah dalam, kalau kita lihat pendaftaran pengundi-pengundi baru ini, ramai yang didaftarkan. Sebab itu timbul isu sama ada adakah betul-betul mereka berdaftar ataupun adalah satu strategi Barisan Nasional untuk mendapat ataupun memenangkan negeri-negeri yang mereka kalah dengan menggunakan formula Terengganu. Sebab Terengganu memang itu keadaan dia. Dulu PAS menang dan juga Pakatan Rakyat. Tetapi bila selepas pilihan raya 2004, mereka menang dengan jumlah yang cukup besar. Malah di sesuatu kawasan tu yang keluar mengundi itu 90%. So begitu tinggi peratus keluar mengundinya. So saya fikir dalam pilihan raya kali ini ke yang sama juga mungkin berlaku, kemungkinan besar akan berlaku. Sebab itu sasaran kita secara khusus di kalangan kawan-kawan angkatan muda ini, saya minta supaya mereka tumpukan pengundi-pengundi di bawah 40 tahun, 21 sehinggalah ke 40. Misalnya semalam dengan pertemuan kami dengan Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri Khalid Datuk Menteri Besar Selangor, Kerajaan Negeri Selangor sekarang ini akan bantu angkatan muda untuk mengeluarkan nama-nama pengundi yang berumur 40 tahun ke bawah, dan kita akan bawa jentera angkatan muda itu bertemu dengan pengundi secara khusus. Kerana kalau kita berjaya meningkatkan sokongan pengundi muda ni kepada 10%, maka insyaAllah saya fikir untuk menang tu bukan satu perkara yang mustahil. Kerana saya percaya daripada isu-isu yang kita perjuangkan, macam isu PTPTN dan sebagainya ini, telah memberikan kesedaran politik yang cukup tinggi di kalangan pengundi-pengundi muda. Kalau dulu mereka lihat bahawa kemungkinan Pakatan Rakyat ini tidak boleh memerintah dan sebagainya, hanya suka menabur janji. Tetapi bila kita terangkan bagaimana perincian tentang tabung pendidikan ini dan ke arah pendidikan percuma, yang ini pada saya ada kesan yang cukup signifikan terhadap pengundi-pengundi muda. So saya fikir, so another 5% itu kita dah paling tidak pun berjaya mengekalkan 5% daripada pengundi-pengundi baru. So another 5% kalau kita boleh kerja keras lagi sikit, saya percaya kita tidak punya banyak masalah untuk menggagalkan kemenangan. Kerana formula pemenangan tu very simple. Kalau kita berjaya dapat 45% Melayu, 70% Chinese, dan juga 50-60% Indian, so kita boleh menang untuk di peringkat persekutuan sekalipun. Jadi sekarang ni pengundi Melayu tu ada sedikit masalah kerana serangan terhadap pemimpin-pemimpin keadilan khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu meningkat, dan kita tidak ada ruang untuk counter, untuk pertahankan sekadar yang melalui ceramah dan sebagainya lah. So sebab itu saya fikir strategi itu diperhebatkan lagi sekarang dengan pelancaran pelbagai-pelbagai NGO lah, dengan anti-buy dan sebagainya segala macam, kerana mereka merasakan dengan menyerang Datuk Seri Anwar itu akan berjaya mengurangkan sokongan pengundi-pengundi Melayu. So saya fikir kalau kawan-kawan angkatan muda di peringkat grassroots, di peringkat bawah, negeri, cabang dan sebagainya dapat bekerja keras memberikan mesej dan maklumat kepada pengundi-pengundi muda ini, kerana orang umur 21 tahun sehingga 30, mereka tak kenal perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka tidak ada zaman reformasi dulu. Waktu zaman reformasi mungkin mereka baru umur 7 tahun. Kalau kita bercakap tentang 21 tahun sekarang ni, mungkin baru 7-8 tahun. Jadi mereka tak tahu tentang reformasi dan sebagainya. Mungkin mereka pernah dengar nama Anwar, tapi mereka tak pernah tahu terlibat dalam perjuangan politik. Tapi yang 30 tahun ke atas itu, mereka dah terdedah dengan perjuangan reformasi tahun 1998. So saya fikir tidaklah satu perkara yang sukar misalnya untuk kita berikan mesej. Kerana saya ada beberapa pengalaman yang penting yang pernah kita lalui, di mana bila penerangan diberikan kepada kelompok muda ni, mereka senang nak absorb dan menilai. Jadi masalah besar SPR, apa yang kita rakyat boleh mampu buat untuk menangani masalah pendaftaran yang berkaitan dengan warga asing menjadi boleh mengundi, kalau nak cek tu berapa juta dengan pendaftaran tu. Yalah, apa yang dia memang daftar pengundi ini satu perkara yang serius lah. Bukan satu perkara yang senang sekalipun, kerana kita berdepan dengan hambatan undang-undang. Ada undang-undang yang diwartakan dalam Akta Pilihan Raya ini, mana-mana daftar pemilih yang telah digazetkan tidak boleh dicabar. Jadi kalau ada namanya itu orang dah mati sekalipun, tidak ada
kuasa di peringkat kita untuk mencabar kes ini di mahkamah. Tetapi sekarang ni apabila kita menggerakkan bersih tiga yang baru-baru ini, sebenarnya apa yang kita lakukan ialah menggerakkan kuasa rakyat, menggerakkan rakyat itu untuk bersuara dan menentang soal penipuan ini. Sebab itu sekarang ini telah rancak bengkel-bengkel nak tangani penipuan pilihan raya dan sebagainya. Macam semalam kita diberitahu Kerajaan Negeri Selangor misalnya menubuhkan satu sekretariat khas untuk mencari pengundi-pengundi ini, di mana mereka meletakkan sasaran di Selangor ni kritikal kerana ada pengundi baru 497,000 pendaftaran pengundi baru, very critical. Sebab tu Tan Sri Khalid dah mensasarkan dia nak cari 40,000. Kalau dia boleh cari 40,000 pengundi yang tidak ada di kawasan itu melalui agensi ketua kampung, majlis dan sebagainya, so kita akan filekan kes ini ke mahkamah dengan apa cara sekalipun. Dan ini satu perkara yang boleh meningkatkan kesedaran ya, dan dalam masa sama seluruh agensi kerajaan di bawah pimpinan Pakatan Rakyat itu bergerak ke arah untuk membersihkan pilihan raya. Dia tak kira, sebab yang kita tengok pertambahan pengundi di Selangor misalnya, pertambahan pengundi yang banyak tu di kawasan Keadilan dan PAS je. Kawasan Keadilan dan PAS full bertambah. DAP tak bertambah. DAP ialah sekadar 2,000, 3,000 tu normal rate lah. Rate yang biasa. Tapi kawasan Subang misalnya, Parlimen Subang 27,000 pertambahan pengundi. Dengan rang belum, kita tak belum boleh kesan lagi. Sebab tu sekarang ni di peringkat kerajaan negeri kita buat sekretariat khas untuk menilai dan menggunakan agensi ketua kampung, ahli majlis, gerak ke bawah, cari nama dan kita bagi bajet, bagi bantuan. So kita harap dengan Selangor buat contoh ini, akan kita filekan dan desak SPR supaya menyatakan pendirian. So saya fikir kalau gerakan ini didukung oleh pelbagai pihak, rakyat, kerajaan negeri, Pakatan Rakyat yang kita menang, orang biasa, so NGO dan sebagainya, so dia akan meningkatkan kesedaran dan kemungkinan sewaktu pilihan raya umum nanti, mereka ini sendiri akan memantau dan menjadi jentera kita secara tidak langsung. Dia akan bantu kita, tak perlu dia jadi ahli parti, tapi kalau dia ada kesedaran untuk bersihkan sistem pilihan raya, dia akan bantu. So saya kira ini lebih penting dan besar kesannya daripada kita menggunakan kaedah-kaedah biasa misalnya nak saman SPR dan sebagainya. Okey. Ada lagi? Kesediaan. Okey. Calon banyak kita dapat. Sekarang ni ada 800 lebih calon seluruh negara. Kursi ada 100 lebih ya. Jadi ada ini pengalaman yang baik lah untuk Keadilan. Kerana kita akan berjaya cari, kita akan teliti calon-calon yang amanah, yang tak lompat parti. Oleh kerana ramai yang yakin sekarang ni dengan kemampuan Keadilan, so ini satu potensi yang cukup baik. So pada saya sekarang ni pusat telah pun selesai di peringkat Jabatan Pilihan Raya, turun ke negeri-negeri untuk memberikan bantuan dari segi prasarana dan infrastruktur dengan baju dan sebagainya. Sekarang ni round kedua ni adalah untuk meneliti calon-calon. So dari segi strategi pusat ialah ambil semua calon. Sebab kadang-kadang kalau dia pergi dari peringkat cabang, orang cabang tak suka dia, orang cabang stop nama dia, letak nama dia bawah meja, orang nama yang dia suka je naik. Jadi sekarang ni kita buka laluan. Kalau dia peringkat cabang tak lepas, dia boleh pergi peringkat negeri. Peringkat negeri tak lepas, dia boleh pergi direct terus ke pusat. Jadi kita ambil semua sekali calon, letakkan dalam senarai kita sebagai calon yang berpotensi. Dan selepas itu kita akan buat latihan dan kemudian buat interview, dan kemudian barulah selection terakhir itu oleh jawatan kuasa yang saya juga menjadi sebagai anggota dia, jadi jawatan kuasa pemilihan calon. Dan selepas itu kita akan recommend kepada presiden, presiden pula akan ada komiti kecil ini untuk memberikan pandangan tentang calon-calon. Itu saya fikir satu proses yang agak kemas kali ini supaya kita dapat cari betul-betul calon yang bukan sekadar boleh menang, tapi kalau dia menang, dia amanah dan tidak lompat dan khianat parti. Ya, Bersih Tiga kali ini adalah satu perhimpunan yang pada saya berjaya menggemblengkan semangat
kebangsaan rakyat Malaysia ini terhadap negara. Kalau dulu dalam demonstrasi ini majoritinya adalah orang Melayu yang hadir. Tetapi kali ini kita lihat betul-betul semangat One Malaysia itu ada dalam bersih. Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India dan mereka menunjukkan suatu kesepakatan bahawa dalam isu pembersihan sistem pilihan raya ini kita sepakat. Dan saya percaya ramai juga yang hadir itu adalah first time, pertama kali mereka ingin lihat bagaimana demonstrasi itu berjalan dan sebagainya. Dan oleh kerana keberanian kawan-kawan di masyarakat Cina ini satu perkara yang luar biasa sekarang ni, so pada saya itu satu petanda yang cukup positif. Dulu kalau kita lihat dalam program parti, demonstrasi dan sebagainya, tidak ramai penyertaan daripada masyarakat Cina, terutama orang muda. Mereka merasakan tak apalah, ini parti bukan urusan mereka, mereka nak berniaga dan sebagainya. Dan kali ini saya fikir urusan nak menyelamatkan negara ini merupakan urusan yang mereka sendiri merasa terpanggil. So ini satu perkara yang cukup positif sebenarnya. Maknanya dari satu sisi kita lihat, kalau ada lagi penipuan dalam pilihan raya akan datang, saya tak tolak kemungkinan akan berlaku kebangkitan rakyat seperti mana yang kita telah saksikan di negara-negara Timur Tengah, di Mesir, di Syria dan sebagainya. Bila rakyat itu telah hilang kepercayaan kepada sistem pilihan raya, jadi mereka tak lagi akan menggunakan kaedah pilihan raya. Kemungkinan mereka akan memilih jalan raya. Ya, pada saya Mahathir bercakap dari satu sisi ada kebenarannya. Dan sebenarnya Mahathir memberikan amaran kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, walaupun secara langsung ini dia menyalahkan Pakatan Rakyat, tapi itu satu mesej kepada Barisan Nasional di mana kalau mereka terus melakukan penipuan dan tak tiada keazaman politik untuk membersihkan sistem pilihan raya, maka jangan persalahkan rakyat apabila mereka telah mereka bangkit dan lawan. Kerana itu saja cara untuk memberikan untuk melakukan perubahan. Kalau kita berhadapan dengan kerajaan yang tidak mau mendengar dan tidak sensitif terhadap keperluan rakyat. So paling tidak pun satu sisi yang lain kita lihat selepas Bersih 3, kerajaan telah umumkan pindaan terhadap Akta Kesedaran Pilihan Raya yang membabitkan penghapusan barung dan sebagainya ini ditarik balik. So ini satu perkara yang positif. Maknanya kerajaan terpaksa juga tunduk kepada desakan rakyat. Kalau dulu kita ada masalah barung tak boleh, kemudian kita tidak kita punya polling agent ataupun agent tempat mengundi itu ditentukan oleh SPR. So isu-isu ini menyebabkan akhirnya kerajaan tarik balik pindaan ini. So saya fikir ini satu petanda yang cukup positif. Reformasi. Reformasi. Reformasi.